Ya guys, oke, sekarang saya berada di depan Dewan dan Pasar Putatan. Itu pasar roboh, entah bila roboh semalam kah ataupun malam semalam kah. Nasib tidak orang, kalau ada orang ya bahaya ini. Oh. Besar-besar lagi nih, roboh dari tengah. Pasar ini bertempat di Taman Pasir Putih, Putatan Sabah. Memang bahayalah. Habis saya tengok tadi saya limpas di sana. Habis sekarang ini tidak boleh masuk. Tak kena pagar ini. Mungkin masuk sebelah sana. Saya buat liputan ini daripada di luar saja. Bersebelahan dengan speedmat Taman Pasir Putih. Putatan. Memang dia punya atap semua jatuh bah, runtuh di tengah-tengah, mungkin terlampau kuat angin ga atau macam mana. Inilah perigosannya. Okey, ini adalah itu apartmen Taman Pasir Putih. Memang kalau ngam-ngam ada orang di sana, dia runtuh, memang boleh meninggal. Teruk betul. Padahal ini pasar baru kena bikin ba ini. Baru tahun lepas kalau saya tidak silap. Runtuh habis. Dia punya atap. Saya tidak tahu sama ada terbang ataupun mungkin orang sudah pungut kasih buang di sana. Atap dia itu daripada atap di sini, ini pasar besar Taman Pasir Putih, Putatan. Mungkin pekerja majelis daerah sudah pergi buang di sana itu atap. Mari kita zoom lagi ini. Hai hai hai, selamat pagi semua. Oh no, apa nih, runtuh sebab kuat angin. Bilang itu pekerja 99 mungkin yang kemarin masa kuat angin sebelah malam. Nasib dia runtuh waktu malam. Oh, tidak ada punya penjual di sana. Nah, beginilah keadaan dia. Memang runtuh dari tengah.